Terima kasih kerana menonton satu lagi episode di channel ini. Bersama saya, Kim, host untuk Konfesi Seram. Apabila kita masih kecil, ingat tak ibu bapa kita sentiasa pesan, kalau ada orang yang tidak dikenali, beri makan, kita jangan terima. Kalau ada orang yang tidak dikenali, datang ke rumah, jangan buka pintu. Cerita malam ini adalah tentang seorang nenek yang saya tidak ingin sebut namanya, tetapi saya pasti ramai yang tahu gelaran nenek ini. Setelah dengar cerita ini, siapa yang tahu, letakkanlah di ruang komen di bawah. Konfesi malam ini adalah datang daripada Zulkhairi, di mana untuk memudahkan jalan cerita, saya akan berikan nama singkat Zul, di mana ini adalah tentang pengalaman Zul ketika dia masih kecil dan rumahnya dikunjungi seseorang yang tidak dikenali. Tajuk cerita untuk malam ini adalah Nenek Ditinggal. Anda sedang menonton Konfesi Seram The Supernatural Confessions. Cerita ini terjadi pada tahun 1983, bulan November. Ibu Zul sedang memujuk adik Zul yang sedang menangis di dalam bilik. Tidak pasti sama ada lapar ataupun kerana lampin yang kotor. Tetapi bagi Zul, dia pula sedang sibuk bermain dengan permainannya di ruang tamu. Masa itu, keluarga Zul duduk di flat yang mempunyai dua bilik tidur dan mempunyai tingkap panel yang terletak di bahagian depan. Di mana sekiranya anda lihat di luar tingkap tersebut merupakan koridor. Dan sesiapa saja yang lalu di hadapan koridor sekiranya jenguk di dalam rumah menerusi tingkap akan dapat tahu keadaan di dalam rumah tersebut. Menurut Zul, petang itu, pintu hadapan rumahnya adalah tertutup. Tetapi, panel tingkapnya adalah terbuka. Zul bermain dengan syok sekali sehingga dia tidak sedar bahawa ada orang yang berdiri di depan tingkap. Sehingga dirinya ditegur oleh orang yang berdiri di tingkap itu. Cucu. Dan apabila Zul memandang ke arah tingkap, di situ berdirinya seorang nenek yang memakai baju berwarna gelap dan juga tudung menutupi kepalanya. Menurut Zul, wajah nenek ketika itu apabila dia nampak, bukanlah wajah yang menakutkan ataupun wajah yang pelik. Wajah nenek itu adalah seperti wajah nenek-nenek yang pernah kita jumpai. Tua dan berkedut. Hanya itu saja. Nenek pun bertanya, "Cu, siapa yang menangis di dalam itu?" Dan Zul jawab dengan ringkas, "Adik." Lalu nenek pun berkata betapa sukanya dia dengan anak-anak kecil dan kemudian bertanya, "Cu, boleh buka pintu untuk nenek masuk tengok adik tak?" Zul pada ketika itu seingat dia tidak memberikan sebarang respon kepada nenek tersebut kerana dia tidak tahu bagaimana untuk memberikan sebarang respon kepada nenek. Nak jawab ya takut mak marah, nak jawab tidak takut nenek marah. Setelah Zul berdiam diri, nenek pula bertanya, "Boleh panggilkan ibu cu?" Lalu Zul pun angkat dan masuk ke dalam bilik dan memberitahu ibunya bahawa ada nenek di tingkap mencari ibunya. Ibunya yang sudah cukup stres dengan adiknya menangis tanpa henti itu meletakkan adiknya di atas katil. Lalu menuju keluar untuk melihat siapa yang berada di tingkap itu. Dan kemudian Zul pula sambung dengan permainannya yang juga di ruang tamu. Menurut Zul, kerana dia sedang syok bermain dengan permainannya itu, dia langsung tidak ingat apa yang sedang dibualkan oleh nenek dan ibunya yang berada di ruang tamu ketika itu. Tetapi apa yang Zul ingat adalah perbualan mereka menjadi semakin kuat,
semakin kuat dan seolah-olah mereka berdua sedang bertengkar. Tiba-tiba, Ibu Zul menjerit. Ibu Zul berlari ke arah Zul dan kemudian menarik tangan Zul dan masuk ke dalam bilik di mana adiknya yang sedang baring. Ditutup dan dikuncinya pintu apabila mereka bertiga sudah selamat dalam bilik. Zul yang masih kecil ketika itu keliru dengan apa yang berlaku. Tetapi apabila melihat wajah ibunya yang panik, dia hanya berdiam diri. Agak lama mereka berada dalam bilik itu. Sehinggalah ibu Zul rasakan sudah selamat. Perlahan-lahan dia jenguk di luar. Kemudian tangan kiri memegang Zul, tangan kanan mendukung adiknya yang ketika itu sudah tidur. Lalu keluar daripada rumah dan pergi duduk di tempat yang mempunyai banyak orang untuk menunggu bapa Zul balik daripada kerja. Dan itu adalah apa yang Zul ingat ketika dia masih kecil. Sehinggalah Zul dewasa, makcik iaitu adik kepada ibu Zul menceritakan kepada Zul apa yang berlaku sebenarnya petang itu. Dan juga cerita ini mempunyai pengesahan daripada ibu Zul sendiri. Petang itu apabila ibunya berada di tingkap, nenek berkeras nak masuk untuk lihat adik Zul yang sedang menangis itu. Pelbagai alasan yang diberikan oleh ibu Zul untuk menolak permintaan nenek tersebut, tetapi nenek itu nak juga masuk. Semakin ibu Zul menolak, semakin nenek itu berkeras nak masuk ke dalam rumah. Dan disitulah kejadian seram mula berlaku. Dari suara seorang nenek meminta untuk diberikan masuk, semakin lama, semakin serak suara nenek itu meminta untuk dimasukkan. Bagi saya masuk. Bagi saya masuk. Matanya juga semakin membeliak. Semakin membeliak sehingga ibu Zul tahu bahwa itu bukan manusia. Tiba-tiba tangan nenek itu masuk daripada celah tingkap dan memegang tangan ibu Zul. Itu yang menyebabkan ibu Zul menjerit lalu memegang tangan Zul dan masuk ke dalam bilik bersama adiknya. Menurut Zul, makhluk itu juga turut lawati beberapa rumah yang lain yang juga mempunyai anak-anak kecil di kawasan kejiranan Zul ketika itu. Tetapi Zul tidak pasti sama ada ia sudah diusir, ditangkap ataupun ia masih lagi ada di kawasan tersebut. Tetapi apa yang Zul ingat adalah selepas penampakan nenek itu, walaupun hanya sekali, Zul, ibunya dan juga adiknya perlu ke perawat Islam untuk mendapatkan rawatan untuk satu tempoh yang agak panjang selepas kejadian itu. Bagaimana saudara-saudari sekalian, sudah anda tahu apakah makhluk yang diceritakan oleh Zul itu? Sekiranya anda tahu, tinggalkanlah di ruang komen di bawah. Itu saja cerita kita untuk malam ini. Sekiranya ada apa-apa, sama juga, tinggalkanlah di ruang komen di bawah. Tetapi sekiranya anda ingin kongsikan cerita ataupun pengalaman anda sendiri, tetapi ingin rahsiakan identiti anda, hubungilah kami di laman web kami iaitu supernaturalconfessions.com. Sekali lagi, saya Kim, host untuk Konfesi Seram, mengucapkan terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.